Halo, halo, halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, kita nggak lupa ya dengan game Busit ini. Selain kita bermain game yang lainnya, tapi Busit ini kita unggulkan ya karena game buatan dalam negeri. Oke, kita akan meng-share atau mereview Avante H9 Harapan Jaya. Untuk livery-nya ini spesial D1 ya, karena untuk livery-nya spesial, jadi kita akan meng-share. Oke, mantap ya. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang belum merasakan seperti apa Avante H9 untuk versi free-nya ya, ini saya buatkan video reviewnya. Mungkin bisa teman-teman coba nanti. Untuk link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi ya. Ini langsung saja kita review. Untuk perlampuannya di sini sudah normal ya, keren banget. Untuk detailingnya ini saya suka. Ini seperti model ya malahan. Oke, mantap. Untuk wipernya juga sudah menyala, tapi untuk yang atas tidak menyala karena mungkin jarang digunakan ya. Dan di sini untuk bukaan pintunya menggunakan pintu sliding depan dan belakang, mantap ya. Dan untuk lampu belakangnya kita coba. Tapi sebelumnya ini biar tidak silau, kita ubah dulu ya dari posisinya. Oke, kita ubah, kita mundurkan. Oke, mantap ya. Dan kita cek untuk lampu belakangnya ya. Di sini untuk lampu rem dan juga untuk lampu mundur sudah menyala dengan normal. Mantap ya, di sini ada teksturnya juga. Jadi seperti mod yang sel ya, untuk teksturnya ini saya suka banget. Dan ini keunggulan dari mod sel ya, ini bagian alis belakang atau lampu variasi belakang ini tidak hanya polosan ya. Kalau mod sel kemarin itu polosan, tapi ini ada semacam lampu remnya ya, lampu rem dan juga lampu sennya. Jadi ini realistis banget, bahkan di mod sel itu nggak ada seperti ini ya. Mungkin harapan saya untuk mod sel itu bisa dibentuk seperti ini untuk lampu belakangnya, yang bagian seperti lampunya SR2 Legacy ya, yang dari Laksana itu, yang bagian kisi-kisi itu namanya apa ya, mininya itu. Dan untuk bagian interior juga mantap, rapi dan juga manis ya, seperti mod sel malahan. Mantap ya, pokoknya kalian wajib coba untuk mod ini. Dan nggak kalah kita lupa, atau yang nggak pastinya kita lupakan adalah kita akan mencoba dari mod ini ya. Kita coba untuk gasnya juga, lumayan mantap ini untuk gasnya. Pokoknya settingannya mantap lah, namun hanya ada beberapa pembenahan ya. Mungkin untuk suspensinya ini kurang empuk ya, sekelas dari Mercedes-Benz Osor ya ini mungkin. Dan ini unik sekali karena liverynya Scania, dan untuk sasisnya menggunakan Osor, mantep ini. Dan kita akan berhenti di depan sana sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya. Kita cari tempat pemberhentiannya. Dan untuk suspensinya terlihat di sini sangat kaku ya, kurang mentul gitu ya, mungkin bisa dibenahi. Dan juga untuk rodanya ini kurang besar karena terlalu kecil gitu ya, mungil gitu ya untuk bodinya sponsor ini, tetapi rodanya itu kecil banget. Tapi nggak apa-apa, untuk overall keseluruhan dari mod ini tuh sangat recommended untuk kalian coba. Pokoknya untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dari review dan share mod Avante H9 ini, Harapan Jaya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tuntel, salam Busit Mania. Yo.